ada syarat-syarat kalau yang vaksinasi pilihannya jenis vaksin apa, maka boosternya apa, kualifikasi seperti itu sudah disosialisasikan oleh Kemenkes, kemudian oleh Dinkes, dan saya rasa seluruh nakes sudah terkonfirmasi. Hari ini tetap kita harus lakukan percepatan vaksinasi terutama untuk lansia. Kemudian mereka yang ada di layanan-layanan ini terdepan, pelayanan-pelayanan publik, dan jangan lupa untuk remaja karena memang untuk SMA, SMK sudah PJJN. Begitu juga untuk anak-anak umur 6 sampai 12 tahun. Jadi artinya bareng yang belum vaksinasi anak-anak, lansia, atau belum lengkap dosis kedua untuk lansia dan remaja, pastikan seluruh kabupaten kota melakukan percepatan. Kemudian yang sudah, sekarang bisa dimulai untuk booster.